Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Terima kasih masih stay di YouTube channel aku. Aku mau sharing skincare rutin aku kali ini. Karena sudah lama banget kan aku gak sharing skincare rutin aku. Terus juga sekarang aku lagi ada timbul permasalahan wajah. Dan aku mau sharing ke kalian. Karena juga aku udah stop skincare macem-macem berlapis-lapis. Aku udah stop dari aku hamil, menyusui. Sekarang tuh udah yang penting-penting doang. Dan timbullah permasalahan wajah yang menurut aku gak dibenerin ini akan susah juga. Jadi kalian wajib banget tonton video ini sampai habis. Kalian bermampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan follow Instagram aku via Auli. Langsung kita ke videonya. Saat ini aku lagi timbul permasalahan di kulit wajah aku. Karena apa? Cerita sedikit gak apa-apa nih guys. Jadi kan karena sekarang anakku juga udah usia 1 tahun lebih, alhamdulillah. Aku suka kelewat masa-masa dimana kayak dulu gitu guys, dimana dulu aku tuh suka banget yang namanya dan gak pernah skip namanya skincarean. Apapun aku pakai, berlapis-lapis pun aku pakai, ya mau menjaga kulit wajah aku. Yang kalau misalkan kalian subscriber lama aku, kalian tahu kan aku ini pernah pakai skincare berhidroquinone kayak gitu-gitu ya. Skincare rutin aku udah berantakan sampai sekarang, dan sekarang juga timbul permasalahan kulit yang tanda awal dimana kan kayaknya sih kalau aku gak segera atasi karena ini nih akan muncul masalah-masalah kulit lainnya. Permasalahan kulit aku pada saat ini adalah skin barrier. Kalian tahu kan skin barrier itu adalah pondasi awal, ibaratnya dia ini kalau misalkan rumah, dia itu tanahnya atau kakinya gitu yang bisa mendirikan suatu bangunan. Nah kalau skin barriernya udah rusak, bagaimana dia akan berfungsi, bagaimana dia akan mempertahankan atau membentengi kulit kita gitu loh guys. Nah skin barrier aku hampir rusak ya, bukan rusak banget. Kenapa? Karena muncul tanda awal kerusakan skin barrier. Salah satunya yang aku rasain saat ini adalah kulit aku tuh keset dan juga gampang banget kering. Iya guys, aku juga mager-mager banget, kayak cuci muka mager banget. Paling males tuh adalah kadang-kadang suka lupa pakai sunscreen. Yang biasanya aku pakai berulang, saat ini kayak cuman pagi udah kadang-kadang lupa atau pas aku mau keluar aja. Nah, tanda yang kedua adalah aku tuh ngerasa wajah aku tuh gampang gatel gitu loh guys, kayak gatel gerumet-gerumet biasa. Cuman yang aku tahu kalau misalkan udah mulai kayak gatel-gatel gitu, skin barrier aku ini lagi ada masalah nih guys, kayak gitu. Dan gak lama gatelnya kadang-kadang suka jadi rada kayak keset dan kering gitu loh guys. Sebelum parah ya guys, aku kayak iseng-iseng cari produk yang bener-bener, karena aku juga menyusui ya guys secara langsung, aku selektif banget. Nah pada saat itu aku iseng-iseng, karena emang ini produk hype banget, banyak banget YouTubers, terus ya, selebgram juga yang udah nge-review ini, salah satunya Tasya Farasya yang udah nge-approve banget ini produk, yaitu produk dari Skintific yang 5x Ceramide Moisturize Gel. Nah ini salah satu produk yang aku temuin di mana-mana, di Instagram, di YouTube, di TikTok, banyak banget pokoknya ini produk selalu nongol. Dan aku baca-baca produk ini kayak ditujukan untuk beberapa kulit yang bener-bener lagi parah banget skin barrier-nya gitu loh guys. Cobain produk Skintific ini. Ini masih terpackage dengan rapi. Aku sebenarnya udah habis 3 jar ya, karena aku tuh udah pakai ini tuh lama banget. Ini yang satunya nih, yang satu lagi udah kebuang tempatnya. Ini lagi aku pakai dan ini aku baru lagi, ini belum aku buka. Jadi kalau misalkan kira-kira ini udah habis, ya aku udah langsung order lagi kayak gitu guys. Jadi benar-benar secocok itu. Awal-awal tuh benar-benar yang kayak terjeda gitu loh guys, karena kan ya tadi aku cerita gitu guys. Tapi pas aku menggunakan produk ini, aku ngerasa wajah aku tuh kok enak, kok lembab, terus hidrasi kulit wajah aku tuh kayak kembali lagi gitu loh guys. Aku juga udah gak pernah ngerasain gatel, terus juga meminimalisir kekeringan yang ada di wajah aku gitu. Kekeringan ya pokoknya kayak bener-bener wajah aku timbul lagi gitu loh guys, timbul kayak dulu lagi, kayak lembab kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan pakai cushion atau pakai yang lain-lain, enak dan cepet nempel gitu guys. Pertama nyari tahu produk ini di Shopee, terus ke TikTok,
TikTok Shop gitu ya guys, dan aku dapet diskon waktu itu harga cuma 119.000. Ini bandrol harga itu cuma bandrol harga itu 139.000. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kalian patahnya TikTok atau Shopee atau e-commerce dia semuanya itu suka dapet diskon. Salah satu kandungan ini katanya bagus banget, yaitu ceramide. Ya kalau misalkan aku salah nyebut tolong komen di bawah. Nah, produk Skintific ini dia ada 5 kali ceramide. Nah, ceramide yang dipakai sama Skintific ini ada 5 tipe yang berbeda untuk menjaga kesehatan kulit kita gitu guys. Ceramide ada kandungan pendukung, yaitu ada hyaluronic acid, ada centella asiatica, dan juga ada marine collagen. Dan semua itu manfaatnya sangat bagus untuk kulit wajah kita. Kandungan tersebut berisi kulit kita secara mendalam gitu loh guys, kayak untuk membantu mengatasi inflamasi, menghaluskan tekstur wajah, dan mencegah penuaan dini. Nah, tekstur dari Skintific Ceramide ini, dia itu gel, jadi banyak banget menyimpan kandungan air yang bagus banget dan mudah menyerap dan aman banget buat kalian yang kulitnya sensitif. Ini aman banget buat digunain ke semua tipe kulit wajah karena kandungannya tidak lengket, tidak berminyak, dan juga dia juga bisa mengunci kelembapan atau oil control, yaitu bisa mengunci selama 24 jam. Jadi benar-benar bagus banget buat yang berjerawat parah dan lain-lain. Kalian gak usah khawatir, ini produk dia ini bisa banget kalian pakai karena teksturnya mudah menyerap karena banyak airnya gitu loh guys. Pokoknya produk ini benar-benar satu solusi untuk kalian yang punya skin barrier yang rusak. Seperti tadi aku bilang, kalau aku pribadi kayak kulit kering, terus rada keset gitu, terus rada gatel, berjerawat juga, atau memiliki kulit yang bertekstur gitu, kayak beruntusan, kayak gitu-gitu, kalian bisa banget pakai produk ini. Yang penting adalah kalau nyari produk adalah yang penting SLS free, paraben free, alkohol free, dan juga BPOM, dan aman digunakan ibu hamil dan ibu menyusui karena ini aman banget. Jadi aku benar-benar menggunakan ini sangat-sangat ringan dan melembabkan. Yang paling penting tuh paling aku suka adalah dia ada efek coolingnya gitu, jadi kalau dipakai tuh dingin. Harganya terjangkau, cuma 139.000, dan efeknya benar-benar bagus banget. Dan yang aku rasain juga aku nggak ada purging, nggak ada apa-apa, kayak biasa aja gitu, kayak pakai moisturizer gel pelembab biasa, dan gak ada efek gatal, gak ada efek gremet-gremet ketarik kayak gitu, gak ada. Aku pakai produk ini bener-bener kayak enak banget, bener-bener aku gak kayak bohong, gak kayak apa, bener-bener ini review aku sendiri. Dia bisa memperbaiki skin barrier kita, menghaluskan kulit, menghaluskan tekstur kulit, menenangkan sel kulit yang lagi rusak, dan juga mengurangi kemerah-merahan gitu loh guys. Dan saat ini skin barrier aku membaik gitu guys. Jadi biasanya aku kalau misalkan kemarin-kemarin tuh aku kan suka pakai cushion kalau ngajar. Walaupun tuh cushionnya itu klaimnya itu dia menghidrasi, tetap aja namanya skin barrier aku udah rusak lagi, nggak bagus. Ya udah, kadang-kadang sini kering, kering sini apalagi. Lebih sering kering tuh aku sekitaran sini. Aku menggunakan ini, aku pakai namanya cushion, apalagi yang ada klaim hydrastay-nya, hydratingnya itu bener-bener malah tambah bagus banget aku pakai produk ini gitu loh guys. Jadi aku tambah suka banget sama produk ini. Benar yang bagus banget nih aplikatornya. Walaupun ada aplikatornya, kita tetap harus bersih tangannya guys. Memang barang yang wajib punya, apalagi buat kalian yang kulitnya super duper kering dan lagi kemerahan atau skin barrier lagi rusak, wajib banget coba. Nanti akan aku lepas, dan ini aku udah cium muka, aku pakai Skintific juga. Tunggu review selanjutnya ya guys. Aja moisturizer gelnya. Buka ya. Oh, udah tinggal segini lah, lumayan. Ini jar kedua aku. Yang satu udah habis. Pakai dan aku taruh aja di sini. Tung. Dan juga wanginya bikin relax gitu, dan juga dingin-dingin gitu. Apalagi kalau misalkan kita pakai di ruangan ber-AC, kayak pas tidur tuh langsung relax banget. Dan oke guys, itu aja review aku pakai produk Skintific Ceramide ini. Benar-benar bagus banget. Kalau misalkan aku salah sebut, kalian ya udahlah ya guys, komen aja di bawah, gak apa-apa, gak masalah. Pokoknya aku yang penting poinnya itu dinyampe ke kalian, dan aku udah sharing perubahan skincare aku dari awal
sekarang-sekarang ini ya kan, yang udah tidak jelas banget, dan sekarang aku udah mulai lagi dan aku ketemu untuk ngebagusin skin barrier aku dulu. Nah sekarang karena waktu untuk pakai skincare berlapis-lapisnya kurang, jadi aku lagi mau fokus ke skin barrier dulu. Skin barrier aku udah bagus, baru aku ke step-step selanjutnya, kayak gitu. Bagi kalian yang mau order, kalian bisa ke @skindivicid, official Shopee-nya kalian bisa klik di description box aku. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagram aku via Auli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!